Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi di channel Diana Rahma. Di episode kali ini kita akan membuat kue kering semprit coklat. Bahannya sederhana ya, seperti biasa kita akan mempersiapkan bahan basah dan bahan kering. Untuk bahan basahnya, yuk kita siapkan gula halus dan juga lemak. Kali ini lemaknya saya mix ya antara margarin dan butter. Butternya saya pakai merek Holman, harganya lebih terjangkau ya daripada Wisman yang memang cukup terkenal itu. Oke, setelah tercampur, kita masukkan bahan keringnya yang terdiri dari tepung terigu dan juga bubuk coklat. Bubuk coklatnya saya pakai 20 gram. Tapi kalau teman-teman kurang suka rasa yang agak dark, maka boleh mengurangi menjadi 90 gram terigu dan 10 gram coklat bubuk. Nah, kita masukkan bahan keringnya. Seperti biasa, untuk tutorial ini saya menggunakan bahan kering itu takarannya itu 100 gram. Jadi kalau teman-teman ingin double menjadi 200 gram, maka bahan krimnya itu tinggal dikalikan 2 semua ya. Atau menjadi 300 gram tepungnya, maka bahan krimnya juga menjadi 3 kali lipat. Nah, ini teman-teman, hasilnya itu teksturnya itu boleh dibilang lembek ya. Tapi ini tuh cocok banget untuk dimasukkan ke dalam piping bag, kemudian kita semprotkan dan bentuk sesuai dengan keinginan. Jadi adonannya tuh nggak keras dan nggak susah keluar. Cuman karena sudah malam, ini akhirnya saya masukkan dulu ke kulkas dan dikerjakannya itu baru besok harinya. Ketika baru keluar dari kulkas itu, teksturnya itu menjadi keras ya. Nah, supaya bisa dibentuk, jadi didiamkan dulu beberapa saat supaya menjadi lembek lagi. Cuman ini memang saya kurang lama mendiamkannya, jadi boleh dibilang teksturnya itu lebih cocok untuk kue cetak ya, daripada kue yang untuk disemprot memakai cetakan yang seperti akan saya lakukan ini. Tapi ya gak apa-apa sih, walaupun sedikit ekstra membuatnya, tetap hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Salah satu tantangan untuk teman-teman yang baru pertama kali membuat kue dengan warna coklat, dengan tambahan coklat, adalah untuk menentukan sudah matang atau belumnya si kue, karena kan warnanya tidak terlalu kelihatan ya perubahannya. Untuk mengeceknya, teman-teman di 15 menit awal itu udah langsung cek dan bisa melakukan sentuhan tangan apakah sudah kokoh atau belum.